Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, ini padi tabela kami dari benih Inpari 32 bantuan yang kita tanam di lahan tada hujan ya. Alhamdulillah ini sudah berusia 26 hari setelah tabur, keadaannya cukup bagus perkembangannya ya. Ini kita lihat ya. Wah, lumayan ini. Nah, ini kita tanam di keluasan 7.000 meter persegi, teman-teman ya. Dan ini kita lihat ya, tampak apa? Sangat mantap. Walaupun kita tanam di lahan tada hujan dan kita taburkan saja langsung ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, sudah tampak sehat ini. Saat ini alhamdulillah hujan teman-teman, jadi padi kami ini bisa terairi. Alhamdulillah. Begini ya penampakannya dari tanam tabur benih langsung dari lahan kami ini. Ternyata tabur benih langsung itu mantap kalau sudah tumbuh teman-teman ya. Kalau sudah tumbuh mantap, bagus. Anakannya dia lebih cepat perkembangannya daripada kalau kita pindah tanamkan ya. Ini sangat-sangat rapat teman-teman ya, sayangnya. Tidak apa-apa ya, nanti pemupukannya kita lebih ya. Nah, bagus. Alhamdulillah. Itu ya lahan jagung kami yang saat ini kita sudah panen. Nanti juga akan kita tanami padi juga dengan sistem tabur ya. Itu nanti kita tanam secara TOT saja teman-teman ya. Jadi tanam padi tanpa olah tanah dengan benih bantuan juga biar biayanya semakin minim. Dan semoga bagus ya nanti dicoba kami. Seperti ini ya. Ini biasanya kita tanami padi, saat ini kita tanami biasanya kita tanami jagung, saat ini kita tanami padi, hasilnya pun mantap. Ini kelihatannya bagus.